Melo. Oh. Melo, Melo. Dasar redan. Ini akibat gara-gara kamu ini. Hati-hati, Melo, Melo. Banyak duri sawitnya itu, Mbah. Oh, berarti sengaja dia ya membuat Melo seperti itu. Oh, kamu sangka kamu terpengaruh ya? Saya terpengaruh olehmu. Oh, iya, tidak. Mungkin Mbak mau diajak nih, Mbak, untuk nge-live ngemis ini, Mbak. Memang dasar kampret kamu ya. Bahasa saya kamu teman-teman buat ya. Guyu ke? Guyu. Hah? Kamu menggunakan ilmu apa kamu? Maka semua orang, bahkan saya sendiri ya, yang memiliki kebatinan, hampir dipengaruhi olehnya. Jadi dia ini sebetulnya memang betul-betul pintar ya, Mbak ya? Pintar, benar sekali. Betul pintar. Gak sempat saya tadi seperti ada yang narik gitu di bawah air tadi. Tapi mengajak gini, gitu. Gini Mbak, ini kan dia yang kita bingungkan, Mbak. Dia live, Mbak. Terus-terusan. Jadi harus kayak kita kayak manain, Mbak? Ya kita kasih bikin kapok gitu biar supaya nggak lep-lep lagi. Kita pantau terus. Iya, masalahnya ini masyarakat netizen juga, Mbak. Kalau dia nggak dikasih gift, mungkin nggak se kayak gininya dia, Mbak. Jangan dikasih. Kasih tahu, Mbak, ke netizennya nih, Mbak, juga. Iya, buat para netizen ya, yang ngemis-ngemis online, jangan dikasih gift. Kasih aja komentar-komentar yang pedas gitu. Udah komentarnya enggak semua pedas, Mbak. Ya, enggak dikubres gitu ya. Dengar-dengar, Mbak, Mbak. Deketin, Mbak, deketin, apa Mbak. Kamu bilang? Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Hah? Oh, enggak. Ngemis. Wes ora. Wes ora. Ya, masyarakat Indonesia pinter. Ya. Enggak mau terbodohi sama kamu. Ngemis-ngemis online. Ya. Belok kapan sih kayak gini-gini ditangkep, Mbak? Ini bagaimana? Besok kita ini kalau enggak kita amankan saja ini ya. Sosok mau ini. Mau diamankan ya. Kayak mana? Coba tim. Salah satu coba. Diangkat dia dibopong. Ya, ayo. Tim kita ayo kenapa mama dia ngomong tuh. Nah, apa mau kamu? Butuh uang, ya, butuh. Ini menarik ini. Iya. Kita butuh ini uang. Udah semua kapan, manusia tuh ya? Butuh uang. Nah, yang namanya manusia itu butuh uang, tapi bukan mengemis seperti kamu. Nah. Tuih. Dasar. Ingat ya, teman-teman, kita tuh perlu uang. Tapi dengan cara seperti apa kita mendapatkan uang itu? Ya, kalau seluruh masyarakat di Indonesia ya, bayangkan seluruh masyarakat Indonesia meniru ya tindak laku anak durhaka ini yang menyuruh neneknya, mamanya untuk ngemis online. Apakah kalian setuju? Hah? Oke, imbalannya adalah dapat gift banyak ya, bahkan singa mungkin ya, yang berjuta-juta. Tapi apakah mau seperti itu bangsa ini, Mbak Ilo? Dididik jadi pengemis seperti dia? Dasar memang terkutuk kamu. Hah? Kamu harus dikasih pelajaran kamu. Ya? Itu namanya bukan bekerja ya? Itu namanya. Bekerja itu namanya ya? Kamu mempengaruhi orang ya. Dengar kamu. Mempengaruhi orang kamu itu. Kamu nampaknya enggak bisa dibilang ya kamu. Hah? Ya memang enggak suka. Kami memang enggak suka. Enggak suka. Tapi yang kamu lakukan itu mempengaruhi semua masyarakat. Ini yang kami mau tindak. Jangan wong edan ge. Memang iki enggak. Angkat tim. Geser kemana? Biar ayo, jauh dia dari air. Kita kan ilmunya dia dari air ini. Ada tim mana lagi? Bopong dia, bopong. Kamu. Coba. Geser aja, biar jauh dia dari air. Ilmu dia kan ngemesnya di air ini. Supaya geringgingan dia, dinginan. Ya. Kamu di sini. Hah? Udah jauh kamu kan dari air kan? Hah? Biar menggigil biar orang kasihan lihat dirimu gitu ya. Lucunya ini gini, Mbah. Neneknya disuruh mandi sampai geringgingan, sampai kedinginan. Dia dapat motor. Ya, dia dapat mobil. Ya. Kurang ajar namanya ini. Kayak mana ini, Mbah? Ini yang perlu kita cegah ini. Jangan sampai nanti yang lain ikut-ikut. Kamu berpikir apa? Panggil. Berpikir licik ke. Mau manggil bantuan katanya.
Bantuan apa netizen yang suka sama kamu? Bantuan netizen. Mbah, ini netizen siapa? Kayak mana sih Mbah yang suka sama dia, Mbah? Saya pun heran juga sama netizen nih, Mbah. Yang suka sama dia ini. Sudah saya cegah netizen ini. Agar supaya enggak memberi apa lagi. Ngegip ke dia ini. Ya. Saya rasa memang ada netizen-netizen ini ya. Apa? Yang ngegip ini mungkin suka Mbah Ilo sama kekerasan Mbah Ilo. Jadi neneknya seperti itu pun malah digip. Inilah yang salah sebetulnya. Kamu salah kaprah kamu. Mbak Ilo, hati-hati Mbak Ilo. Mau apa kamu? Nyerang Mbak Ilo itu. Iya, kamu tapi mana bisa dia nyerang. Orang dia itu aja durhaka kok. Dia kan anak durhaka ini. Nyuruh neneknya untuk nyari duit. Disiksa. Mana bisa kayak kamu gini nyerang-nyerang orang yang berilmu. Kamu berilmu, kamu nanti tapi licik kamu. Benar, benar. Nanti kamu yang saya siksa. Mau kamu? Kamu mau enggak tobat? Hah? Apa malah mau memperluas jaringan kamu? Oh, alam Mbak Ilo. Dia pengen memperluas Mbak Ilo. Bukannya tobat malah memperluas Mbak. Sadar kue ya, sadar kue. Ngerti? Hah? Tahu kamu? Hah? Tuh harus jaga dia. Sadar kayak mana? Supaya ngemes online. Bah, suruh sadar kita suruh ngemes online, Mbah. Ngaca dikit. Tahu kamu, ngaca. Bercermin mukamu. Begini akibatnya kamu. Tahu kamu? Gitu pun enggak sadar juga kamu. Ngemes online. Enggak kenal waktu pagi siang sore main. Ini kami dapatkan kamu malam hari. Ya, nangkep kamu, makanya kami mau tindak kamu. Ya, kamu udah kena grepek kamu. Nah, mintanya besok neneknya juga dinasihatin, Mbah. Iya. Ya, neneknya pun herannya gini, kok mau gitu, Mbah? Ya, ini pengaruh. Dipengaruhi dia, Mbah? Iya. Ini sangat kotor ini pemikirannya ini. Hei, saya mau tanya ke kamu, nenek kamu atau kamu apa nggak punya keluarga? Apa enggak malu sama keluargamu sendiri? Enggak malu apa enggak ada keluarga kalian? Ya kalau udah kayak gini mana ada malu lagi, udah muka tembok ini. Muka tembok ya, Mbak? Sama saja nih. Jadi kan kita manusia punya rasa malu ya, Mbak ya. Ya iya, kalau gini mukanya sudah tamu kok, tahu kamu? Seperti tembok itu, tahu. Ya udahlah, Mbak. Kita tinggal aja lah. Capek ngurusin kayak gini. Tapi kalau bisa Mbah, bawa sesuatu yang buat dia kapok, Mbah. Ingat besok ya, kalau kamu masih di situ juga, kamu akan berurusan dengan saya, akan saya kasih pelajaran kamu. Bawa, tapi pat, tingkus semuanya. Satu pun tidak ada yang tersisa. Ingat itu. Yaudah. Berarti besok kami akan kembali lagi. Kalau bisa kamu hadirkan nenek kamu. Kami penasaran sama nenek kamu itu, ha? Tua. Tapi enggak ngerti mana yang bagus untuk ditengok masyarakat, mana yang tidak. Ya. Tapi ini enggak terlepas dari pemikiran kotor kamu, cuman duit-duitnya aja. Oke, Mbah, kita balik, Mbah. Ya, enggak ada gunanya kita. Nih apa ngomong sama dia. Ya, capek aja kita. Kita harus tindak tegas, Mbah. Besok bawa kita bawa masyarakat kalau bisa besok, Mbah. Ya. Ayo, teman-teman. Oke, Mas, silakan ditutup ya, dulu, Mbah. Oke ya. Para teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita berhubung hari sudah larut malam, kita sudah dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.